Good morning, students primary 1A. Jumpa lagi dengan teacher Inka ya. So, today is Monday. Jadi hari ini hari Senin, tanggal 19 April. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tidak banyak lagi ya. Kita hampir selesai nih di buku ini. Nah, sekarang persiapkan bukunya, tematik 1G. Kita ke halaman 75. Jadi melanjutkan minggu kemarin, kita ke pembelajaran 5 dan 6 di subtema ini. Nah, sekarang open your book, page 75. Oke, nah di situ ada bahasa Indonesia, ya. Nah kan kemarin sudah ini belajar menggambar tanaman ya, bagian-bagian tanaman ada daun, ada akar, ada batang, lalu ada buahnya ya kalau yang berbuah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih mengenai tanaman di halaman 75. Tony senang makan singkong rebus. Umbi singkong berasal dari akar tanaman singkong. Selain akarnya, daun tanaman singkong juga dapat dimasak menjadi sayur. Tanaman di sekitar kita memiliki banyak kegunaan. Nah, bagian yang digunakan berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Coba sekarang, nih, coba lihat di buku itu, di gambar. Ini kan ada tanaman singkong nih. Kalau tanaman singkong itu terdiri dari akar. Nah, akarnya ini yang paling bawah ini, lalu batang dan juga daun dia ya. Nah, lalu daun singkong ini semua bermanfaat. Di sini dijelaskan daunnya dijadikan sayur ya. Biasanya kalau mama kalian pernah masak sayur daun singkong, nah ini bagus juga ya, sehat juga untuk kalian ya. Ini biasanya daun singkong yang muda yang untuk di sayur. Nah, batangnya ini kita potong-potong lagi lalu bisa ditanam kembali ya. Oke, nah lalu akarnya. Nah, kalau tanaman lain itu akarnya ada yang tidak bisa dipakai, hanya sekedar akar. Nah, kalau singkong ini akarnya dia menghasilkan buah, ya ini. Jadi ini ubi ya. Jadi ubi kan tahu ya kalian ubi itu atau umbi ya. Nah ini akarnya bisa dijadikan apa sebagai olahan makanan, misalnya digoreng atau dijadikan tepung tapioka. Nah itu juga dari akar singkong. Jadi banyak ya, direbus, nah atau dibuat makanan apapun banyak jenisnya. Oke, nah ini tanaman singkong. Nah, sekarang yang di bawahnya coba perhatikan. Di sini ada tanaman apel, jeruk, mangga. Nah, ini yang dimakan buahnya. Kalau kalian melihat pohon jeruk, nah itu berarti buahnya ya, buah jeruk. Dan juga apel gitu ya, mangga gitu. Kalau mangga buahnya, batangnya, akarnya tidak bisa dipakai ya, daunnya juga tidak bisa. Tapi kalau batangnya mungkin kalau sudah tua bisa ya untuk kayu bakar. Oke, nah lalu sayuran. Nah, di sini yang dimakan daunnya itu sayuran. Itu ada bayam, ada kangkung, lalu ada sawi. Nah, lalu ada lagi ini jagung ya. Jagung, kedelai, kacang tanah, ini biji-bijinya ya, biji-bijian. Nah, selain ini ada lagi enggak? Kacang tanah, ada kedelai ya, kacang hijau ya, kacang merah gitu. Yang biji-bijian ya banyak ya. Nah, itu contohnya. Lalu ini tebu. Tebu kalian tahu tebu. Nah, kalau kalian gula ya. Nah, ini bisa dibuat dari gula. Ini batangnya yang dipakai ya. Nah, kalau batang sagu juga diolah menjadi tepung ya, tepung sagu. Nah, itu tadi macam-macamnya. Nah, sekarang di halaman 76, Ibu Toni pandai memasak. Ibu Toni senang membuat kue. Ibu membuat singkong keju dan getuk. Keduanya terbuat dari singkong, rasanya sangat lezat. Toni dan ayah suka sekali. Nah, di sini kalian tahu makanan yang terbuat dari singkong. Di sini Ibu Toni membuat singkong keju dan getuk. Nah, kalau singkong keju itu bisa misalnya direbus dulu singkongnya, nah setelah itu ditabur keju ketika makan, atau getuk. Nah, getuk ini digiling ya dia ya singkongnya, lalu nanti pakai cetakan adonan itu, nanti di pasar ada banyak, lalu makannya pakai kelapa muda biasanya ya, pakai kelapa muda. Ini enak, ini makanan khas Jawa juga ya, teacher juga pernah makannya, getuk. Oke, nah di sini ada nih percakapan mengenai kalimat pujian ya kan, sudah berkali-kali nih. Nah, jadi ibu nanya ke Toni dan ayah, bagaimana rasa kue buatan ibu? Nah, ini kan titik-titik di sini bisa kalian isi dengan kalimat pujian. Misalnya, Toni mengucapkan kalimat pujiannya, wah, enak sekali. Nah, enak sekali, singkong.
pohon keju. Dan bentuknya ibu. Nah, ini contohnya kalimat pujian ya. Jadi Tony memuji hasil masakan ibunya yang dari singkong tadi, sangat enak sekali, gitu ya. Atau kalimat lain, misalnya, wah, getuknya enak sekali ibu, ada campuran kelapa mudanya, gitu. Jadi agak-agak manis rasanya, nah itu ya. Contohnya kalimat pujian itu memberikan hal positif ya, sehingga memotivasi orang lain akan suatu karyanya, oke? Nah, sekarang kita ke halaman 77. Nah, ini ada matematika nih, ada soal cerita. Kue buatan Ibu Toni sangat lezat. Ibu Toni sering mendapat pesanan kue dari para tetangga. Ibu Linda memesan 25 getuk. Ibu Dina memesan 32 getuk. Nah, berapa banyak getuk yang harus dibuat Ibu Toni? Oke, mula-mula Ibu Linda ya. Ibu Linda ini memesan 25 getuk ya. Nah, Ibu Linda ini 25 getuk. Lalu Ibu Dina. Nah, Ibu Dina 32 getuk. Nah, ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini berapa banyak getuk yang harus dibuat Ibu Toni. Nah, contoh di situ kalian bisa menggunakan gambar ya. Misalnya di sini, nah ada gambar. Menggunakan bangun kotak-kotak ya. Kemudian ya, jumlah kotaknya. Nah, ini sampai berjumlah yang pertama itu 32. Nah, ini 32 ya. Ini 32. Lalu kalian jumlahkan lagi di sini 25. Kalian kotak-kotak ini. Ini 25 ya. Ini 10. Nah, yang ini 32, lalu yang ini 25. Itu. Nah, sekarang kalian hitung jumlah semua kotak-kotak ini ya. Nah, ini kan 10, ini 10, ini 10 ya. Nah, ini berarti 31, 32 ya. Lalu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Nah, dengan cara menjumlahkan keseluruhan, menghitung juga seluruh kotak ini yang ada, ya. Nah, lalu sekarang menggunakan cara susun ke bawah juga boleh. Misalnya ini ya, 25 tambah 32, 5 ditambah 2, 7, lalu 2 ditambah 3, 5, kan hasilnya sama. Nah, atau memisahkan antara puluhan dan satuannya boleh di sini ya. Misalnya ini ya, di sini puluhan. Nah, yang ini puluhan, yang ini satuan. Nah, kalau 32 berarti puluhannya berapa? 3 ya, angka 3 satuannya 2. Nah, kalau 25 puluhannya 2, satuannya 5. Nah, kalian jumlahkan di sini 2 tambah 5 7, 3 tambah 2, 5, kan hasilnya sama, 57. Nah, ini jadi banyak caranya ya. Oke. Nah, sekarang ke pembelajaran 6 kita ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti boleh tanya teacher. Oke. Ibu Lani senang bertanam sayuran. Halaman rumah Lani sempit. Oleh karena itu, Ibu Lani menanam sayuran di pot bertingkat. Sayuran yang ditanam bermacam.
bayam, sawi, kangkung, dan selada. Ibu dan Lani merawat tanaman tersebut dengan baik. Tanaman disiram 2 kali sehari, setiap pagi dan sore. Lalu tanaman diberi pupuk dengan teratur. Lalu daun yang terkena hama dipotong. Pot bertingkat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Semua sayuran tumbuh dengan subur. Nah, itu tadi bacaan itu menjelaskan cara merawat tanaman, ya. Nah, kalau di kota, kita kan di kota, dan biasanya lahannya sempit di rumah, ya. Nah, tapi ada cara lain supaya kita bisa dapat menanam tanaman dalam jumlah yang banyak, yaitu dengan cara dibuat pot bertingkat nih, seperti di gambar ini, Ibu dan Lani, ya. Jadi bertingkat apa kan kalian pernah lihat? Nah, pasti sudah pernah ya. Nah, atau di rumah malah mamanya sudah punya. Jadi ini tanaman bertingkat dia disusun. Ya, disusun. Di sini ada 3 tingkat di bulan ini. Lalu karena sayurannya banyak, jadi Ibu dan Lani merawat tanamannya yaitu dengan cara yang pertama itu disiram di pagi dan sore. Ya. Nah, ini merawat tanaman. Selain disiram, apalagi disiram pagi dan sore, lalu ya diberi pupuk, ya diberi pupuk. Nah, biar subur ya. Selain itu apalagi? Nah, ini memotong daun yang terkena hama, ya. Nah, nanti biar tidak menular ke daun yang lainnya, jadi yang terkena hama itu dipotong ya. Itu. Nah, lalu apa lagi? Coba perhatikan di gambar itu. Ya, di situ yang pertama itu menyiram, ya sudah ada. Lalu yang kedua diberi pupuk, ya. Lalu yang ketiga apa? Memotong daun yang terkena hama atau daun yang kering, yang kuning gitu ya. Nah, supaya tidak kering, itu kalian harus menyiramnya tanamannya. Nah, ini tadi contoh merawat tanaman ya yang dilakukan Ibu dan Nami. Oke, tahu ya? Nah, sekarang ke halaman 80 itu ada Ayu menulis. Nina berkunjung ke rumah Lani. Nah, di sini ada percakapan nih. Di sebelahnya ya. Ibumu pandai sekali menanam sayuran di halaman rumah. Sayuran tertata rapi dan banyak jenisnya. Terima kasih Nina, karena halamanku sempit, ibu menanam di pot bertingkat. Nah, seperti teacher tadi bilang, karena di rumah Lani ya, rumah Lani sempit, rumahnya tidak mempunyai halaman yang luas untuk bertanam, jadi ibunya menanam dengan cara di pot yang bertingkat. Nah, lalu kalimat pujiannya apa? Nah, ini yang di kalimat pujian yang diucapkan Nina. Ini kalimat pujiannya, ibumu pandai sekali. Nih, pandai sekali menanam sayuran. Di halaman rumah ya. Di halaman rumah itu yang pot bertingkatnya ya. Jadi pot bertingkatnya ini ditaruh di halaman rumah ya. Itu, nah itu contohnya. Lalu ada lagi, sayuran tertata rapi dan banyak jenisnya. Itu, nah itu kalimat pujiannya ya. Jadi Nina memuji ibunya Lani, ibunya pandai sekali menanam tanaman itu ya di pot bertingkat. Oke. Nah, sekarang yang di bawahnya itu ada soal cerita. Sayuran Ibu Lani sudah siap panen. Ibu dan Lani memanen sawi dan bayam. Nih, hasil panen sawi sebanyak 36 ikat, hasil panen bayam 2 ikat lebih banyak dari sawi. Nah, berapa banyak panen bayam Lani? Nah, sekarang di sini ada soal cerita tadi ya. Jadi, sawi itu hasil panennya 36. Nah, lalu bayam ya. Bayam ini 2 ikat lebih banyak ya, lebih banyak dari sawi. Oke, nah untuk soal cerita seperti ini coba perhatikan. Nah, yang ditanyakan berapa banyak panen bayam.
kalau sawi tadi, sawi ini kan sebanyak 36 ikat. Ya, yang ditanyakan bayarnya ada berapa ikat? Nah, di sini ada keterangan 2 ikat lebih banyak dari sawi. Berarti ini 36, ya ini kan 36 ikat. Nah, bayarnya 2 ikat lebih banyak, berarti lebih dari 36 kita jumlahkan 2. Nah, berarti 6 ditambah 2 itu 8, lalu 3 ditambah 0 ya ini tetap 3. Jadi bayangnya, ini bayangnya ada 38 ikat. Itu ya. Itu paham ya? Jadi sawinya sebanyak 36 ikat ya. Nih. Ya, di sampingnya itu ada juga bayangnya 2 ikat lebih banyak dari sawi. Jadi banyak sawinya ini 36 ditambah 2, jadi 38. Oke? Nah, jadi kita sudah selesai di subtema 3 ini. Lalu untuk pertugasan nanti silakan ya di Google Classroom ya. Oke, jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi teacher. Oke, everyone, thank you.